Oke, kita sudah ada di ujung. Oke bro, barusan saya tadi habis buka terpal dan kita baru nyampe. Jadi kali ini kirimannya di daerah Curug, Tangerang, Banten. Oke, sambil menunggu bongkar muatan, di sini ada tempat yang sedang dibangun untuk dijadikan tempat wisata. Oke. Jadi di daerah Curug ini ada tempat wisata baru. Oke bro, seperti apa lokasi wisatanya? Kita lihat bro. Oke, kita sedang bongkar muatan dulu. Sambil menunggu bongkar muatan, kita lihat lokasinya dulu bro. Karena lokasinya tidak jauh dari sini. Oke bro, seperti inilah lokasi wisatanya. Dan ini masih tahap pembangunan. Ya, yang berada di daerah Curug Tangerang Banten, tepatnya di Serdang Wetan kata bro. Aduh. Wih, angin. Suwe, angin. Dan inilah lokasi wisata baru yang ada di Curug Tangerang Banten. Jadi dulunya lokasi ini adalah rawa. Rawa, terus ya. Ini banyak pemancing juga, ada yang sedang mancing di sini. Oke, semoga aja cepat selesai lokasi wisatanya. Dan ini sedang dikelolanya oleh Pemda katanya. Yang dikelola oleh Pemda Tangerang kalau tidak salah. Saya juga minim informasi mengenai lokasi wisata yang baru ini. Jadi bagi kalian yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kita lihat-lihat dulu bro, lokasinya seperti apa bro. Dan di sini itu kalau buat jogging mantap, kalau ini sudah selesai jogging pagi di hari Minggu, di hari libur, mantap. Oke bro, sepertinya ini tempat masuknya ya, untuk menuju lokasi ini. Dan di depan juga jalan raya. Ya, tepatnya sih tidak jauh dari pertigaan Asem Curug. Dan mungkin ini pintu masuknya di sini bro. Oke. Nah, lihat. Masih tahap pembangunan, belum selesai. Banyak orang yang sedang menangkap ikan, jala kepiting. Oke, kita mau ke sana. Sambil menunggu bongkar muatan, ya kita keliling-keliling dulu lokasi ini, bro. Oke, bro. Untuk mengenai seputar informasi lokasi wisata ini, karena saya juga
masih minim informasi dan bikin video vlognya pun ngedadak karena kan kita lagi bongkar muatan, kebetulan ngirim ke daerah sini. Katanya di sini ya lagi dibangun lokasi wisata, makanya iseng-iseng aja kita ngelihat ke sini, Bro. Oke, jadi saya dari arah sana, Bro. Oh, dari arah situ tuh. Tuh. Nah. Lumayan luas juga, Bro, kalau buat jogging di sini. Semoga aja cepat selesai. Jadi masyarakat pun bisa berkunjung ke lokasi ini sekedar liburan. Banyak juga yang ngejala kepiting tuh, banyak kok perangkap kepiting. Anginnya mantap. Oh, anginnya, Bro. Oke, kita sudah ada di ujung. Kita jalan dari ujung ke ujung. Lumayan ngap, Bro, dan cuacanya pun panas. Soalnya nggak ada jembatan buat nyebrang, jadi terpaksa kita harus muter juga, Bro. Aduh, ngap. Di sini juga ada lokasi pemancingan, Bro. Tuh, ada pemancingan juga tuh. Sepertinya pemancingan galatama. Saya juga kurang tahu sih, atau galatama atau ikan emas, saya nggak kurang tahu. Oke, Bro, itulah tadi tempat yang sedang dibangun, lokasi wisata yang ada di kawasan Curug Tangerang. Oke, aduh, ngap, Bro, jalan kaki. Aduh, keringetan tuh. Mantap, cuacanya juga panas. Oke, kita mau ke lokasi bongkar muatan dulu, apakah udah selesai atau belum. Oke, sekian dulu video saya kali ini dan terima kasih.